Langit, ini cerita tentang Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bunda Aminah. Tengah mengandung perutnya semakin besar tak lama lagi bayinya segera lahir. Iya, jadi ini ya belinya besar. Ceritanya tentang ibunda dari Nabi Muhammad. Ya kan, Nabi Muhammadnya masih di dalam perut. Adik bayinya belum jalan. Terus beberapa hari kemudian. Kemudian Ibunda Amina melahirkan bayi laki-laki ya, cowok dia ya. Iya. Bayi itu diberi nama apa ini? Muhammad. Terus kok bayinya sudah lahir ya? Iya. Semasa bayi Nabi Muhammad di, ini ibunya ya? Disusui ini bunda. Iya. Itu tadi itu kayak gini dia. Iya, disusui oleh ibunda. Ibunda Halimah. Iya, ibunda Halimah yang disusui. Dia berasal. Iya, dari dusun Bani Sa'ad. Iya. Terus sejak Nabi Muhammad tinggal di rumahnya kehidupan keluarganya. Iya, bayinya tadi disimpan di rumah. Masih bubuk dia ya? Iya. Terus sama ibunya
baju ini ya. Baju hijau kayak gini ya. Iya. Jaket ini. Jadi Bunda Halimah katanya keluarganya menjadi lebih baik. Jadi unta ini kambing. Ini unta-unta, kambing-kambing itu menghasilkan banyak menghasilkan banyak susu. Iya, menghasilkan apa Kit? Banyak banyak susu. Gemuk-gemuk enggak? Gemuk-gemuk. Terus asalkan. Iya, terus? Terus? Ya dia agak baik nih. Naik unta. Naik unta. Sampai apa lagi di sini katanya? Sampai usia 4 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama ibunda Halimah. Bunda Halimah tadi. Ya kan? Ini. Terus setelah itu Nabi Muhammad mana? Tapi tadi tidur. Oh iya. Nabi Muhammad kembali pulang ke pangkuan ibunda Aminah yang tadi ibundanya yang mengandungnya. Mama. Yang tadi yang di awal tadi. Dah. Di mana dia? Kayak gini ya. Ini tadi ini. Nah, itu ya. Terus jadi kayak gini ya. Iya. Terus saat usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak ibunda Aminah ke Yastrib. Mereka hendak berziarah ke makam Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya. Ayahnya. Dia telah tinggal, dia sakit. Dia kena bom itu bukan? Kena bom. Enggak. Terus dalam perjalanan pulang ibunda Aminah terus sakit. Dia nangis. Sakit keras. Sakitnya dia keras sekali itu. Patah itu leher bukan? Enggak. Beliau pun meninggal dunia. Kasihan ibunya meninggal loh. Iya. Terus sepeninggal ibunda Aminah, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Namun 2 tahun kemudian sang kakek meninggal dunia. Sedihlah, ayahnya meninggal. Itu kakeknya juga meninggal. Sedih enggak? Sedih. Nabi Muhammad. Sehari-hari Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing. Nih dia kerjaannya ngembala kambing. Saat mengembala, Nabi Muhammad sering menikmati keindahan alam. Nah, kemudian apa lagi katanya? Coret. Siapa coret? Agi. Tanda-tanda kenabian Muhammad telah diketahui sejak beliau kecil. Ya kan? Dia itu seorang nabi. Nabi itu utusan dari Allah. Ya kan? Kemudian Rahib Buhaira berkata katanya kepada Abu Thalib tentang Nabi Muhammad. Inilah nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam.
Jadi itulah kisah tentang Nabi Muhammad. Siapa yang meninggal tadi? Ibunya. Ibunya. Udah itu? Ayahnya, kakeknya. Kasian ya, sedih ya? Banyak kali dia. Sedih ya? Ayah, bunda, kakek. Dadah.